Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi ila athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil la yu'ifdali. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin innal huda hudallah yahdi ya alim ya khabir ya mubin yahdi ihdina Allahumma aftah alayna putuhal arifina faqihna fid din wa'alimna ta'wil wa tathbit rabbi yasir wa la tu'asir akrim rabbi tammim bi khair rabbi zidini ilma Allahumma inni staudatuka ma'alam tani'i fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin rabbi syrah li sadri wa yasli amri wa hlul uqodatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du faqala ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladina yutiquunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fa khayrul lah wa an tasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 183 sehingga 184 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas mereka yang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Berapa hari tempoh berpuasa itu? Hari-hari yang ditentukan. Maka barang siapa adalah dari kalangan kamu yang sakit atau di atas jalan pemusafiran, maka bilangan hari puasanya diganti dengan hari-hari yang lain. Dan ke atas mereka yang tidak berdaya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin, maka barang siapa yang menambah kebajikan, merelakan diri dengan ketaatan, maka itu lebih baik baginya. Dan bahawa kamu berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat muslimin muslimat, insyaAllah pagi ini kita bicara berhubung tentang puasa, yang khusus lebih kepada puasa dalam bulan Ramadan, sebagai ulang kaji kita, persediaan kita untuk menghadapi Ramadan. Maka ada beberapa perkara yang mesti kita mengambil berat berkait dengan puasa dalam bulan Ramadan ini. Maka apa yang dinyatakan dalam ayat yang saya baca, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
umat akhir zaman untuk berpuasa. Sebagaimana juga umat terdahulu ada perintah berpuasa, tetapi pengamalan syariatnya mengikut zaman mereka. Ha, beza dari sudut pelaksanaan saja. Adapun berkait dengan umat akhir zaman, kita hari ini sesuai dengan syariat kita, namun perintah yang sama, perintah puasa. Perintah yang sama, perintah puasa. Maka perintah puasa itu kepada semua orang Islam, terutama yang sehat. Dan puasa itu kewajipannya, puasa di dalam bulan Ramadan. Selain kewajipan, ada kewajipan puasa yang dinazarkan atau puasa kafarah denda, seperti disebabkan kafarah denda jima di siang hari dalam bulan Ramadan, seperti kafarah zihar, isteri diserupakan dengan ibu, seperti melanggar sumpah atau nazar dengan nama Allah, ataupun juga kerana membunuh jiwa yang diharamkan sama ada secara sengaja atau sebab tersalah sengaja. Maka itu hukum-hukum yang kita sedia maklum berhubung dengan perintah kewajipan berpuasa. Namun kita nak bicara lebih kepada puasa Ramadan. Puasa Ramadan di mana dalam ayat yang dibaca ada di situ rukhsah, keringanan. Sebagaimana riwayat menyebut, alaikum birukhsatillah allati rukhsalakum, ke atas kamu ada rukhsah, keringanan yang Allah beri kepada kamu. Maka salah satunya bila berpuasa dalam keadaan sakit atau musafir, maka boleh kita qadakan pada hari yang lain. Adapun bagi mereka yang tak berdaya, tak berdaya puasa, tak boleh nak puasa, maka boleh membayar fidyah. Ini keringanan. Sebagaimana firmannya juga, zalika takhfifum mir rabbikum marhamah, itulah keringanan dari Tuhan kamu. Keringanan dari Tuhan, zalika takhfifum mir rabbikum warahmah, dan juga merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya juga dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah mahu kepada kamu senang, mudah. Allah tak mahu kepada kamu susah, payah. Maka kewajipan puasa yang tak ada sebab, Allah Ta'ala perintahkan dalam bulan Ramadan yang mula-mula bermulanya pada tahun kedua hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bermakna tahun kedua baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka diwajibkan puasa itu kepada golongan mukallaf. Mukallaf, orang yang diberi kewajipan, yang akil, yang akil balik. Yang wajib ni yang akil balik. Firmannya dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak Allah membebankan diri seseorang, mewajibkan diri seseorang, memberi kewajipan, taklif, melainkan sesuai dengan kemampuan seseorang itu. Dalam erti kata, bila Allah Ta'ala perintah kita berpuasa, puasa Ramadan, perintah itu sesuai dengan kita umat akhir zaman. Satu taklif yang sesuai dengan kita, tak memberatkan kita. Itu rahmat kasih sayang Allah. Dalam pada masa yang sama, jika tidak boleh dilaksanakan dengan sebab-sebab tertentu seperti sakit, musafir, boleh ganti. Dan bila tidak berdaya pula, boleh kita membayar fidyah. Ini menunjukkan Islam agama rahmat, agama kasih sayang. Allah beri sesuatu sesuai dengan kita. Adapun yang tidak diwajibkan, kanak-kanak yang belum balik. Kanak-kanak belum balik. Kemudian orang gila,
Ha, orang gila. Kemudian orang yang hilang akal sebab mabuk. Ha, sebagainya. Ha, minum arak. Arak salahlah. Hukuman yang lain ada, ada hukum yang lain. Lalu mabuk. Ha, dadah ke apalah. Ganja ke apa yang ketagih sebagainya jadi mabuk. Ha, maka mabuk itu batal puasa. Juga ha, kepada orang yang sangat tua tadi yang tak mampu langsung. Ha, kalau puasa memberi mudarat kepada diri dia, ini dia. Juga kepada orang yang sakit, yang kronik sakitnya, yang bergantung kepada ubat. Ha, anda kata tak ada ubat, ha, menjadi penyebab kepada ha, sakit dia bertambah-tambah. Ha, maka ini dia kena bayar fidyah, ini dia. Ini ha, suatu ha, ha, apa kelebihan agama Islam yang tak ada pada agama-agama pegangan yang lain. Agama yang benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Masuk syariatnya, perintah solat, perintah puasa benar. Yang disuruh benar, ada hikmah. Ha? Ha? Yang menjadi satu kewajipan pada kita. Allah datang ke Rasul, datang ke Islam, benar. Perintah puasa benar. Agama Allah ha? Yang mengatasi segala agama yang lain. Walaupun mereka yang berdiri ha? Di atas jalan syirik, menyengutukan Allah, benci, tak suka. Ha, maka agama Islam tetap ha, yang paling benar, yang betul. Namun begitu dibicara kepada kita dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. An Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathati an-nisbi hatta yablugha wa an-na'imi hatta yastayqadha wa anil majnuni hatta yafiqa. Dari Ali karamallahu wajah wa radhiyallahu anhu, dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat tuntutan hukum, maka tidak diwajibkan dari tiga macam ha, dari kanak-kanak bayi sehingga balik, dari tidur sehingga sedar, dan dari gila sehingga sedar. Ini dia. Ha, maka bila dalam perkara yang kita katakan ini ha, maka tak diwajibkan kepada mereka ha, termasuk kanak-kanak. Namun begitu, jika sekiranya kanak-kanak itu kuat mengerjakan puasa, maka puasanya sah, diberi pahala seperti amalan wajib ha, puasa sah ha, walau dia tak wajib pada kanak-kanak. Tapi kanak-kanak itu berpuasa, pahalanya macam amalan wajib. Ini dia. Ini maknanya kita mendidik ha, anak-anak berpuasa. Ha, ada yang ini biasa anak-anak yang dah apa, yang dah ha, dia apa, dia tengok orang puasa. Apatah lagi yang mumais sebagainya. Ha, kalau tak mumais ni biasa puasanya satu hari pun tak penuh. Suku hari. Ha, separuh hari. Kalau yang dah mumais tu kita latih berapa hari dia boleh. Ha, sebab puasa ni dia tak macam solat. Ha, puasa ni berat untuk kanak-kanak. Ha, tapi bila dia berpuasa kita latih dia. Ha, dalam pada masa yang sama kita boleh ha, hadiahkan gula-gula, duit sebagainya. Ha, ini sebagai latih, mendidik. Ha, ini dia. Ha, sebagaimana solat. Ha, kita didik. Ha, anak itu solat. Ha, 7 tahun perintah solat. Ha, kalau 10 tahun tak solat, kita boleh pukul dia dengan tidak mencederakan, atas dasar mendidik. Maka macam tu juga puasa kita boleh didik sesuai ha, dengan ha, keadaan dia kanak-kanak, supaya bila akil balik nanti dah ada kewajipan, dia benar-benar bersedia. Ini dia. Ha, namun puasa benda yang ha, benda yang
mengandungi banyak hikmah. Ada pun orang yang bukan Islam, yang kafir ini, yang bukan Islam. Bagaimana pula kewajipan mereka terhadap puasa? Mereka kalau nak puasa, puasanya tak sah sebab kufurnya. Namun begitu, puasa itu kalau mereka nak puasa, kita tak boleh halang dia. Tak boleh halang dia nak puasa. Mereka yang jinak hatinya dengan Islam, nak masuk Islam tapi nak tahu dulu, buat kajian. Dia nak solat dulu, dia nak puasa dulu macam orang Islam, kita tak boleh halang. Ini dia. Sebab sebenarnya setiap setiap manusia besok di akhirat kelak akan dituntut amalan-amalan masing-masing. Walau solat dituntut, puasa dituntut, sama ada Islam atau tidak Islam, yang kufur. Cuma yang sebab kufur tu, sebab kufur tu tak sah, solat tak sah, puasa tak sah, tapi dituntut. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'malu yaumal qiyamah, datang amalan-amalan itu di hari kiamat. Amalan kita besok datang bertemu Allah di hari kiamat. Fataji'us solat, lalu solat datang. Ada di solat ni awal sekali. Solat awal sekali diperiksa, dicek solat kita. Dan solat ni lapor diri. Kalau kita solat, solat kita lapor diri dengan Allah Ta'ala. Lalu solat depan dengan Allah, mengatakan, ya Rabbi anna solat, wahai Tuhanku aku solat. Ini solat lapor diri. Lalu Allah jawab, innaki ala khair, sesungguhnya engkau solat datang atas tujuan yang baik. Tetapi tak cukup lagi, tak boleh masuk syurga. Solat baik, tak cukup lagi. Wataji'us sadaqah wasiyam wal a'mal, datang pula apa amalan yang ini, sedekah, puasa, macam-macam lah, zikir, wirid, buat kebajikan, macam-macam amalan ni datang. Kullu dhalika yaqulullah, lalu semuanya Allah jawab, innaka ala khair, sesungguhnya engkau datang atas tujuan yang baik, tapi tak cukup. Puasa datang, lapor diri, ya Rabbi anasyam. Sedekah datang, ya Rabbi anasadaqah, aku sedekah, aku puasa. Ni amal-amal ni semuanya baik tapi tak cukup. Summa yaji'ul Islam, kemudian Islam datang. Islam merujuk kepada sah batal Islam kita, sah batal syahadah kita. Ni Islam kita, kita mengucap kalimah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah, rasulullah, utusan Allah. Dan betul Islam kita dari sudut i'tiqad, dari sudut ucapan, dari sudut kata-kata, ikhlas dengan Islam kita, benar-benar beriman, Islam kita datang bertemu Allah. Lapor diri, setelah amalan-amalan itu datang, dianggap baik, tak diterima sebab dinilai dengan imannya, Islamnya. Lalu Islam beritahu kepada Allah, ya Rabbi anta, ya Rabbi antal Islam, ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Ini Islam kata, ya Rabbi antas salam wa anal Islam, wahai Tuhanku engkau Tuhan as-salam, Tuhan yang maha sejahtera, memberi kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, dan aku ini Islam. Islam lapor diri, aku ni Islam. Lalu Allah berfirman, innaka ala khair, bikal yaum akhudhu wa u'ti,
Sesungguhnya engkau datang atas tujuan yang baik. Dengan sebab engkau hari ini, aku terima. Amalan yang lain tu jadi terima. Solat tadi datang, walau baik tak terima. Sedekah tadi datang, kalau baik pun tak terima. Disebabkan nak pasti ada tak Islam. Lalu dengan sebab engkau hari ini, aku terima. Akhuzu wa uti, aku balas. Aku beri syurga. Sama juga mereka yang bukan Islam. Ha? Sewaktu kafir, jinak hatinya, dia solat, dia puasa. Tiba-tiba masuk Islam, kebaikan dia jadi diterima. Jadi sah pula. Ha, solat yang dulu sewaktu kafir, tiba-tiba dia masuk Islam, jadi diterima. Ini syarat yang paling kita kena faham betul. Menunjukkan semua hukum syariat ada berkait dengan akidah. Semua perbuatan kita ada soal akidah. Yang kata tak ada soal akidah, ada. Semua ada kaitan dengan akidah. Dalam semua perkara, kerana ibadat itu merangkumi dalam soal ibadat yang khusus dan ibadat yang umum. Ibadat, ibadat, ibadah perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila masuk dalam bulan Ramadan, saya nak sebut berkait beberapa perkara saja ini sebagai persediaan kita. Apa yang perlu kita buat, ulang kaji kita. Di mana disebut pada kita, apabila seseorang itu makan dan minum dalam keadaan terlupa, tak sengaja, di siang hari Ramadan dalam bulan puasa, bagaimana hukumnya? Maka diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi dan Al-Bayhaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man akala aw shariba nasiyan fala yaftir fa innama huwa rizqun razaqahu Allah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa makan atau minum terlupa, tak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Maka bahawa tidak lain, itu merupakan rezeki yang Allah beri rezeki kepadanya. Biasa berlaku agaknya awal Ramadan. Bangun-bangun pagi, biasa sarapan. Tengok dekat apa meja makan, buka tudung saji. Macam-macam makanan ni. Kenapa banyak makanan ni? Milik. Lalu dia pun melantak, tak fikir apa. Makan 2-3 pinggan. Makan. Makan 2-3 pinggan. Dah kenyang, dah apa. Baru teringat, puasa. Puasa rupanya. Rupanya makanan Kak Idam tu makanan masa dia makan sahur tu. Sahur dah melantak dah. Tapi tak perasan. Maka itu merupakan rezeki yang Allah berikan. Ini rezeki, terlupa, tak sengaja. Ini dia. Dan antara kelebihan puasa. Apa perkara yang digalakkan dalam puasa? Yang digalakkan, yang disunatkan. Antaranya disebut pada kita dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kamu, maka sesungguhnya pada makan sahur itu ada barakah, ada kebaikan. Barakah ni kebaikan yang tak putus yang Allah Ta'ala berikan. Beza antara orang Islam, puasa orang Islam dengan yang lain adalah adanya makan sahur. Ini makan sahur. Aku sunat makan sahur. Yang kedua, perkara yang digalakkan adalah menyegerakan berbuka puasa. Suruh segera buka puasa. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Dari Sahal bin Sa'du radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sentiasalah manusia itu di dalam kebaikan. Manusia itu sentiasa berterusan dalam kebaikan, keberkatan, selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Ini kena faham. Kadang-kadang bila masuk waktu berbuka, kita ada kesana kesini, melambat-lambatkan. Kemudian bila dah duduk nak buka puasa, doa, doa panjang-panjang pula. Ini kita nak dapat kebaikan ni, doa panjang. Ada dalam satu riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, antara doa yang diajak, nak makan buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa ini, dan ke atas rezekimu aku berbuka. Ini doa pendek aja. Kita buat panjang-panjang, panjang-panjang, padahal ada kebaikan kita menyegerakan. Yang terbaik bila kita berbuka puasa, kita dah duduk di depan hidangan itu, masuk kita sebelum masuk waktu lagi. Ada duduk anak beranak ataupun di masjid, di surau, ada jamuan berpuasa, kerana berbuka puasa ni ibadah. Kita dah menghadap hidangan itu, dalam keadaan berpuasa. Kalau kita nak doa-doa banyak-banyak tak apa, duduk awal setengah jam sebelum ke, tapi hidangan ditutup setengah jam sebelum ke, apa 15 minit ke 10 minit, doa apa nak doa sebanyak-banyak, panjang doa. Kerana disebut dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wal qaimu hatta yuftir wa da'watul mazlum. Tiga yang doa tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, yang berpuasa sehingga dia berbuka. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Disebut salah satunya berpuasa hingga dia berbuka. Maknanya dalam keadaan kita berpuasa, doa Allah tak tolak. Maknanya doa masa kita tengah berpuasa tu, tak boleh makan, tak boleh minum, doa banyak-banyak, nak doa panjang-panjang, nak doa. Bila masuk waktu, terus menyegerakan berbuka puasa. Kalau kita dah doa siap-siap pun, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk je waktu, bismillah, dah makan masing-masing. Masing-masing makan secara berjemaah. Ini apa yang berlaku. Ini ilmu ni. Masjid surau, bukan menyegerakan berbuka puasa, tapi apa yang dia buat? Menyegerakan solat maghrib. Caranya macam mana? Dia solat maghrib, patutnya duduk, patut beri masa 15 minit, tak apa. Maghrib dilewatkan sikit sebab apa, bulan Ramadan, kita nak ambil kelebihan berbuka puasa itu. 15 minit ada masa, kita berbuka. Kemudian kita dah berbuka dalam tempoh yang 15 minit, kemudian baru kita sembahyang maghrib. Kemudian kalau nak makan lagi, lepas tu makan, sebab lepas tu dah bukan berbuka lagi lah. Berbuka lah, makan lah, tapi bukan yang kita nak dapat kelebihan menyegerakan berbuka di dalam kebaikan itu. Ini kita kena jelas perkara ni. Ini ilmu. Ini ilmu. Kita masuk waktu makan, ramai-ramai makan. 15 minit cantiklah saya rasa. Taklah terlambat sangat 15 minit. Kemudian 15 minit tu siap-siap. Apa berapa minit siap-siap? Komo ke apa ke? Terus solat. Kalau boleh dah ada wuduk, dah siap-siap. Ini persediaan-persediaan yang dibuat. Supaya kita dapat keberkatan dari
berbuka puasa itu. Yang ketiga, mentakhirkan, yang ini melambatkan makan sahur. Buka suruh cepat, tapi jangan sampai lepas belum masuk waktu buka dah buka. Sahur pula dia elok lambatkan. Sebut dalam riwayat Al-Bukhari, An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qal, tas'arna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah kilakam kana bainahuma qala khamsuna ayah. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, katanya pernah kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahur pun berjemaah. Kemudian kami berdiri melakukan solat. Ditanya orang berapa lama antara keduanya, menjawab ia sekadar membaca 50 ayat Al-Quran. Qadar antara berhenti sahur, berhenti makan sahur dengan nak solat, antara tu tengah-tengah 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Supaya dalam tempoh itu kita boleh bersiap siagalah, ambil wuduk, bersihkan diri untuk menjalankan solat subuh. Ha, itu dia. Ha, sebab tu hari ini dipanggil dengan namanya waktul imsak. Ha, waktul imsak tu sebenarnya mengambil apa yang disebut 50 ayat Al-Quran yang dibaca. Ada setengah negara letak 10 minit, ada 15 minit, ada setengah jam pun ada. Ha, itu. Tapi waktu itu sebenarnya boleh lagi makan. Kalau orang dah betul-betul terlambat, dia nak apa, isi perut dia, takkan tak isi. Nak minum air ke, korma ke, makan roti ke, boleh lagi. Selagi mana belum masuk benar-benar waktu subuh. Ha, kalau dah benar-benar masuk waktu subuh, dalam mulut, kita kena keluarkan. Jangan masuk waktu subuh, dah azan, dah masuk waktu, maki kita telan pula. Ha, maka batal puasa. Bila dah batal, walaupun dah batal, tak sah puasa, kita kena buat macam orang puasa juga. Tak boleh ijtihad. Ha, ini kita kena faham. Ha, ini yang dipanggil dengan mereka yang yang bila buka puasa, sebelum waktunya dah buka, dia tersalah waktu. Ataupun sahur yang terlebih waktu. Maka bagaimana puasanya? Puasanya dikira tak sah. Puasa tak sah. Dia dipanggil tersalah sengaja, tersalah waktu. Dia bukan macam tadi yang saya sebut, orang yang terlupa, lepas tu dia makan, dia minum masa berpuasa, tetapi tersalah. Ha, dia buka puasa, rupanya belum masuk waktu lagi. Puasa hari tu wajib qada. Ataupun dia sahur terlebih waktu, dah masuk waktu subuh, maka dia wajib qada. Tapi walau dah termasuk waktu subuh, dia tetap kena berpuasa. Tak boleh ijtihad dekat orang. Dia tetap kena berpuasa. Walau puasa tu kena ganti, tak boleh ijtihad. Nak tahu, aku terlewat sebenarnya, aku tak puasa. Jangan. Ha, buat malu je. Ha, ini kita kena faham. Kemudian, meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, mencela sebagainya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yada qaul az-zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang keji dan perbuatan yang keji, maka tidak ada erti bagi Allah pada apa yang dia tinggalkan makan dan minumnya. Kalau dia tak apa, dia tak makan, tak minum, tapi perangai dia tak jaga. Ini perangai orang berpuasa ni. Ha, banyak ni, banyak dekat jalan raya, banyak perangai ni. Perangai kat jalan raya, jadi tak sabar, jadi macam-macam. Ha, ini kita kena jaga perkara-perkara ni, takut puasa kita tak ada erti. Ini dia. Kemudian seterusnya, kena banyak membaca Al-Quran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril sering datang dalam bulan Ramadan. Tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan datang
mengajar baginda sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqau Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisu al-Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqau Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril menemuinya pada tiap-tiap malam dari bulan Ramadan. Lalu Jibril mengajarkannya Al-Quran. Maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Jibril menemuinya, bertambah sikap kemurahannya lebih daripada angin yang bertiup. Jadi makin dengan Quran ni makin bertambah baik perangainya, makin bagus, makin suka derma. Ini dia. Kebaikan-kebaikan akan bertambah kesan daripada Al-Quran. Jadi dalam bulan Ramadan kita tekad untuk banyakkan baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. An Anas radhiyallahu anhu qal qila ya Rasulullah ayyu shadaqati afdal qala shadaqatan fi Ramadan, riwayat At-Tirmizi. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik? Baginda menjawab, sedekah di dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan kita kena keluarkan bajet khas, peruntukan khas. Masjid, surau, keluarkan peruntukan yang luar biasa. Luar biasa, bukan sekadar makan minum macam-macam. Untuk aktiviti, program apa saja, itu kira sedekah dia. Orang ramai kena ada peruntukan khas dia dalam bulan Ramadan. Supaya kita mendapat pahala sedekah yang banyak. Kemudian mendirikan solat tarawih. Sebagaimana riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang solat, yakni solat tarawih dalam bulan Ramadhan dalam keadaan sepenuh iman dan dalam keadaan ikhlas, diampunkan dosanya yang terdahulu. Maka kita solat dengan penuh kesungguhan. Juga dalam seterusnya disebut antara perkara yang digalakkan dalam riwayat At-Tirmizi. An Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'ib. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memperbanyakkan menyediakan berbuka puasa adalah baginya pahalanya tidak kurang dari upah pahala orang yang berpuasa itu. Maknanya kita sediakan buka puasa, dia banyak disebut man fattara sha'iman, orang yang masak, orang yang menyedia makanan macam-macam. Orang makan makanan kita, orang makan itu, pahala orang yang makan itu, pahalanya kita dapat sekali. Ini kelebihan. Kelebihan. Jadi jangan, walau kita kadang, yelah, ini biasa ibu-ibu, emak-emak, dia masak penat, dia bagi orang makan, anak rajin baca Quran, anak baca Quran, pahala anak tu kita dah dapat. Apatah lagi kalau yang makan makanan kita tu alim ulama, orang alim ulama, orang yang soleh, orang yang kaki masjid, kaki surau, kaki solat, ni macam-macam pahala mereka, kita pun dah dapat menyediakan makanan. Tapi orang kita ni biasa dia menyediakan makanan apa, bubur lambuk, tapi tak kira lah. Tapi kalau ada kelainan sikit, sedap juga KFC ke contohlah, ayam percik ke, dia ada lain-lain sikit lah, buatlah lain-lain sikit.
Kadang ni kalau bubur rambut kadang banyak sangat tak terhabis. Boleh juga, tapi bulan Ramadan ni maknanya kita sedekah yang terbaik ini dia. Bubur rambut pun terbaik juga kan. Tapi lagi baik. Itulah. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu faja'a bi khubzin wa zaitin fa'aqala thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afṭara indakum ṣā'imūn wa aqala ṭa'āmakumul abrar wa ṣallat 'alaikumul malā'ikah. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Lalu Sa'd ibn Ubadah memberi baginda SAW makan roti dan mentega. Bi khubzin wa zait. Roti mentega atau keju ke begitu. Fa'akala, lalu baginda SAW makan makanan itu. Kemudian Nabi bersabda, aftara indakum ṣā'imūn, telah berbuka orang-orang yang berpuasa bersama dengan kamu. Orang berbuka bersama dengan kamu ni, orang yang berbuka. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah memakan akan makanan kamu itu oleh orang-orang yang baik, yang taat. Orang yang taat makan makanan kamu. Wa sallat 'alaikumul malaikah, para malaikat mendoakan kamu, sentiasa mendoakan kamu. Ini kelebihan berjemaah, makan berjemaah, berkumpul. Ada orang soleh yang baik, ahli takwa. Disebut dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau berkawan melainkan berkawan orang yang beriman. Dan jangan makan makananmu melainkan orang yang makan makananmu orang yang bertakwa. Ini dia. Sebab tu kita dapat makanan. Kita memberi makan pada orang yang baik. Orang amal yang baik, pahalanya kita dapat. Dalam pada masa yang sama, para malaikat mendoakan kita. Ini kelebihan. Jadi saya rasa tu berapa perkara, banyak lagi perkara yang boleh kita ambil kebaikan-kebaikan untuk kita menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan dengan Ramadan menjadikan kita bertambah takwa, kita mencapai ketakwaan. Aquli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaqa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.